Ini apa namanya lah? Itu jamu. Susah bro. Bawang merah itu harusnya dipotong, tidak boleh diginiin. Tidak boleh gitu. Tapi emang harus begitu, akhirnya baca resepnya begitu. Oh iya. Apaan lah? Main slime. Nah, kita main ini ya, kita main lilinan ya. Yuk, kita akan saja. Lebih apa? Lebih cepat. Lebih apa ya? Ngajak main, misalnya ngajak makan. Apaan? Oh iya, enak badan. Dulu nih, apaan dulu nih, ngeranannya lagi nih, apaan nih? Kalau masakin, hari ini kamu yang masak. Aku lagi enak badan. Bisa masak juga? Enggak, ngaco. Aja. Aku udah habis sih, buat waktu. Ya, suruh masak yang enggak aja. Biasanya Lala ya bantu ayah ya. Iya. Masak apaan? Gak bisa masak Indomie, mau Indomie. Kemarin kan ada yang kamu beli jagung. Ini mah. Istirahat lagi. Dari sayang. Bantu ayah ya. Bantu ayah ya. Mau bantu ayah gimana? Sini. Kita mau masak apaan lah? Kita masak apa, bro? Gua tahu nih masak apaan nih, mie aja kali ya, mie sama telur ya. Ini kita mau masak apa nih, ayah gak tahu nih. Ibunya bilang, ayah masak Indomie. Mie? Tadi ini dipasang dulu. Kenapa dipasang? Karena pening. Kenapa pening? Biar ada suara. Biar ada suara. Jadi kita masak apa nih? Mau turun tidak? Kita ke bawah. Ayo. Kasih ibu sakit. Iya. Iya, kita bantuin ibu masak ya. Iya. Biarpun masaknya nanti ala kadarnya ya. Iya, Lala yang megang. Oke deh, yuk. Oke. Oke bro, sekarang udah disiapin nih barang-barangnya. Ada jagung, ada cabai. Ini apa namanya lah? Itu jamu. Ini bukan ginseng. Ini lengkoas. Lengkoas. Ini namanya apa? Bawang putih. Ini bawang? Bawang merah, betul. Kamu sih deket ayah dong, bantuin ayah dong. Kayaknya sekarang mau geprek ini dulu ya. Iya. Oh, kita geprek dulu lah. Ayah tadi lagi. Susah bro. Oke. Ini kita geserin dulu ya, oke tidak? Bawang merah itu harusnya dipotong, tidak boleh diginiin. Tidak boleh gitu. Tapi emang harus begitu, akhirnya baca resepnya begitu. Oh iya. Ayah kok kecil-kecil? Iya, ayah bisa motong itu. Ayah punya tenaganya. Iya, ayah pintar tuh. 1 cm, 1 cm, ayah tau dari Chef Juna nih lah, sering nonton di Master Chef. Sekarang baksonya dipakaiin dulu lah. Oke. Kita ambil ini dulu, wajan dulu. Panci. Ayah bacanya ini di internet nih lah, semoga rasanya enak ya lah. Oke. Oke tidak? Oke. Kita coba buat goreng. Kita masukin ya. Oke tidak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis, kita tumis. Muncrat. Nah, di sini ya. Ayo ini masukin jagungnya. Oh iya benar, boleh. Kita masukin ya. Ya. Hitung dulu, satu. Satu, dua, tiga. Dua. Tiga. Nggak, di sini lah. Tuh, udah menggulas tuh. Tuh, kan? Ada asapnya. Ada asapnya, pada sekarang kita masukin apa nih? Daun. Bayam. Daun bayam, ya benar. Tentunya kita besarin dulu, oke? Besarin.
biar menggolak seperti emosi saya saat ini. Ini kalau dibilang enak, berarti memang ada bakat buat masak. Tapi kalau dibilang biasa aja, berarti memang gak bisa. Bisa cuma masak ini doang, mie, sama telur. Kita cobain dulu kuahnya, oke? Kita cobain kuahnya. Rasanya masih yang bayi udah suka banget. Kebetulan pengen goreng ayam nih. Kita cobainnya ayam mentega ya. Kita buka lagi internet, gampang sekarang mah, gak usah ribet-ribet, tinggal buka internet. Sekarang udah mateng nih lah, yang angkat dulu ya. Kita kasih untuk ibu ya. Ini kita kasih untuk ibu ya. Sayur bayam. Oke. Mantap nih. Hasil makanannya tuh. Satu. Kita taruh sini dulu. Nih, kalian lihat. Tuh. Ini kan. Oke lah. Sekarang kita mau masak ayam. Ayam goreng mentega. Kita mau masak ayam untuk siapa? Ibu. Untuk ibu. Ibu kenapa sih? Sakit. Ibu sakit apa sih, Mbak? Sakit apa ini? Sakit perut. Sakit perut. Ibu sakit suaranya gini. Salah suaranya. Ceker doang. Kita makan ceker ayam mentega ceker. Tapi ayamnya habis. Lupa ayam belanja. Ini yang ada aja kita makan. Dingin ya? Tante dingin. Kalau dingin katanya. Udah ya, kita makan lagi ya, kita masak ya. Sekarang kita cuci dulu piringnya biar makin bersih. Ayo, kita cuci piring ya. Mau cuci piring? Ya, nanti kita cuci piring ya. Sekarang saya mau masak ayam goreng mentega. Iya benar ya. Ayamnya beku bro, ayamnya, waduh, gimana nih? Kita kasih air dulu aja deh ya, biar tidak beku. Sembari nunggu ayam goreng mentega direndam, kita main drum ya, oke? Ayam mentega bro. Eh lala sih kakinya tinggal berapa ini? Coba kamu berhitung dong. 1, 2, 3, 4. Oh berarti ada berapa? 5. Oh ada 5 ayamnya. Oke. Oh ini, oh terima kasih. Ini buat ayam. Ini buat ayam. Bekal sudah mateng. Iya, iya benar-benar. Aduh, ya. Oke, okay, baik. Aduh, bro. Serem. Ketemu lu bentak-bentak. Allah. Ini idenya siapa disuruh begini-beginian? Allah. Sí, sí, sí.
ikan dulu bro. Oke, sekarang kita pindahin ke piring. Mana piring lah? Oke, terima kasih. Ini apa piring? Siap. Ini gelas bukan? Piring. Oh, piring. Oke, kita angkat ya. Namanya ayam goreng mentega. Tiga aja, gak usah banyak-banyak tuh. Nih, chef ala-ala cuma mau berkreasi. Gak ada wangi-wangi juga. Yuk, ayo, kita kasih ibu yuk. Ayo. Ayo, kita kasih ibu ya. Jangan salahin aku ya, ini dari internet. Nggak tahu. Kalau ini ya resep sendiri. Coba silakan coba. Bismillah. Di sini dong, dong. Amin. Kita suapin ibu dulu deh. Semoga rasanya enak. Diam lah. Kalau mau suapin juga. Kenapa tidak? Jujur aja. Biar Om dan Tante tahu. Hah? Sebenarnya ayah mau menikah lagi. Lumayan asik. Ayah sama rasanya. Sama rasanya. Sop ibu. Sepertinya aku membutuhkan air. Di kamar. Saya ada di kamar. Ini sebenarnya aku sembuh dari sakit itu tapi jadi darah tinggi ya. Tapi sejauh dari asin, enak tidak? Sebenernya enak. Itu enak. Oh, gak asin. Ayam goreng mentega. Kita cobain ayam goreng menteganya lah. Tadi itu taruh minyak. Mantep kan? Enak gak? Enak. Cuma kurang garing. Cuma kurang garing? Iya. Ini bener-bener ayam goreng terus mentega. Terus agak berminyak, ayah ini mungkin aku sembuh dari pusing tapi sakit tenggorokan. Bro, terima kasih bro udah ngikutin nama Bel ya. Jadi kesan gimana nih makanan ini? Enak? Rasanya lumayan. Mantap, mantap. Untuk sayur, nyerah. Sebenarnya ibu akan tetap memasak kalau masak. Nanti kita aja belajar lagi lah. Terima kasih ya. Dijilatin. Kayak gimana tadi? Tuh, enak ya? Lihat tuh masakan ayah nih. Terima kasih lah. Masakan ayah tuh. Ya, terima kasih ya Om dan Tante ya sudah ikutin Lala keseruan ini ya. Terima kasih ya sudah menemani Lala dan ayah untuk membuat masakan ibu. Yaudah. Next, kalau ibu sudah sehat, ibu akan memberikan tantangan selanjutnya. Okay. Supaya ayah makin pintar dalam mengurus anak rumah tangga. Jadi tidak hanya tugas seorang ibu saja. Ayah akan menjadi super deh. Sini dong, jangan lupa apa sayang. Gimana jangan lupa apa? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.